Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pernah dengar Quzman Adh-Dhufri? Pernah dengar nama ini? Siapa beliau? Ibnu Hisham dalam sirahnya menyebutkan bahwa Quzman Adh-Dhufri adalah salah satu prajurit yang berada di barisan kaum muslimin saat perang Uhud. Dia berperang dengan luar biasa, maju dengan gagah berani tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sekali tebasan pedangnya itu langsung dapat menghancurkan musuh-musuh pada saat itu. Maka prajurit pasukan kaum muslimin lainnya, mereka takjub dengan keberanian dan kegagahan dari Quzman Adh-Dhufri ini. Di akhir cerita, mereka menemukan Quzman Adh-Dhufri dalam keadaan tergeletak dengan satu anak panah yang menancap di tubuhnya. Mereka memuji tentang keberaniannya, mereka memuji tentang kehebatannya, mereka memuji tentang kegagahannya, lalu mereka mengatakan, huwa syahid, huwa fil jannah. Tapi apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Dia di neraka. Para sahabat takjub, kaget. Orang yang segagah itu, seberani itu, sehebat itu perjuangannya, masa ujung-ujungnya masuk neraka. Penasaran, mereka cari tahu, cari informasi, dan ternyata ada satu kejadian di akhir kehidupan Quzman. Saat dia telah terluka, saat dia telah berdarah-darah akibat perang, lalu terjatuh dari kudanya, ketika orang-orang memuji tentang keberaniannya, apa kata Quzman? Apakah kamu menyangka saya ini berperang untuk agama? Tidak. Innama qataltu lihasabi qaumi. Saya itu berperang demi kemuliaan kaumku, atas nama kabilahku, atas nama kelompokku, atas nama itulah aku berperang. Lalu dia merasa sakit, tidak tahan lagi dengan luka yang menimpa dia. Dia ambil anak panah, lalu dia tusukkan ke tubuhnya sendiri. Artinya apa? Dia mati karena bunuh diri. Huwa finnar. Persis seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, para hadirin yang saya muliakan, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Bahwa ternyata dalam setiap amal yang kita lakukan harus diiringi oleh niat. Amal-amal yang besar, yang luar biasa, amal-amal yang hebat, yang menakjubkan di mata manusia, pada akhirnya tidak akan berharga sama sekali di mata Allah subhanahu wa ta'ala kalau tanpa diiringi oleh niat yang baik. Kam min musafirin ilal baiti. Betapa banyak orang yang safar, yang melakukan perjalanan ke Ka'bah Baitullah, wa huwa munqati'un an rabbil bait, sementara dirinya tidak tersambung dengan Rabbul Bait, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min qa'idin fi firashihi. Dan betapa banyak orang yang duduk di rumahnya, di atas ranjangnya. Wa qalbuhu muttasilun bil mala'il a'la. Sementara hatinya tersambung ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hati lebih penting daripada ibadah fisik. Sebagaimana maksiat hati jauh lebih besar akibatnya daripada maksiat fisik. Maka di bulan suci yang mulia ini, kita kembali berusaha setiap hari mengupdate, memeriksa, mengevaluasi kembali bagaimana keadaan hati kita, bagaimana kondisi niat kita, bagaimana apa motivasi kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyatakan, man shoma ramadhana
waqamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dua hal ini saja, iman dan orientasi ridha Allah, ini kita kuatkan. Tanpa kita niatkan, insya Allah kita pun akan sehat. Tanpa kita niatkan, insya Allah kita akan bugar dengan puasa. Tetapi kalau kita berpuasa semata-mata hanya untuk sehat, semata-mata hanya untuk ikut-ikutan, semata-mata karena beramal, mencari pandangan, mencari pujian dari orang lain, maka marilah kita perbaiki kembali. Karena sebesar apapun amalan, tanpa diiringi oleh niat yang baik, tidak akan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia niat yang ikhlas dalam beribadah kepadanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.